Hai hai, Heavenly Indonesia lagi ada di Temanggung nih. Bicara kota Temanggung, selain terkenal sebagai kota tembakau, pasar Owol Parakan yang ada di Temanggung ini tentunya bukan hal yang asing lagi. Terutama bagi para pemburu sandang bekas impor brand ternama atau yang sekarang lebih tren dengan sebutan thrifting. Bahkan, tempat ini sempat disebut sebagai pusat pakaian bekas impor terbesar di Jawa Tengah loh. Kini, berburu sandang bekas impor atau thrifting ini makin diminati masyarakat, terutama para anak muda. Dan kebetulan, kali ini lagi ada pameran thrifting di Parakan. Dan isinya, tidak hanya barang thrifting aja, tapi beragam UMKM juga turut ikutan di acara ini loh. Pasti seru banget kan? Yuk, langsung aja kita lihat pamerannya. Let's go! Dalam setahun itu bisa 4 kali, 5 kali. Lumayan mas, di sini emang warga di sini emang utamanya barang-barang titim itu, jadi kita seringnya dari itu main rapi sini. Pasar pakaian secondnya di sini emang adanya di Parakan ini, dari Jogja, dari daerah-daerah lain juga nyarinya ke sini, paling gede di sini. Oh. Ini ada pasarnya, di sini ada pasarnya emang khusus di pakaian second. Oh, harganya macam-macam. Kalau ada yang diobral itu murah mas. Kalau itu kita emang mancing harga buat ngabisin barang-barang sisa stok yang emang stok udah kelamaan itu kita obralnya. Cuman kalau yang brand-brand bisa masih jual. Ya semoga kita bisa kedepannya bisa lanjutin event-event kayak gini terus dan masyarakat antusias ini bisa support dan oke sih. Sangat mendukung kita. Kemarin juga sudah jalan. Ya, semoga lebih kedepannya masyarakat Temanggung khususnya ya mas ya, ini kan emang banyak sih sebenarnya dari kota-kota lain juga antusias emang barang-barang kayak gini, tapi untuk masyarakat Temanggung semoga lebih kedepannya lebih ngerti dengan barang-barang tipe ini dan bisa lebih masyarakat. Thrifting itu kelebihannya itu lebih ke enak dipakai, bahannya jelas beda kalau impor itu walaupun second tapi emang kualitasnya lebih bagus. Ada yang sebagian yang kalau yang lawas-lawas itu nah, yang tidak bisa dicari lagi kan, misalnya dicari kan dari drifting gini, stop lawas gitu. Nah, udah jelas kan? Kenapa thrifting di Temanggung sangat diminati terutama para anak mudanya? Serasa berburu harta karun. Jadi, bagaimana? Tertarik ikutan thrifting saat di Temanggung? Selamat berburu ya!